Tabrakan yang melibatkan dua kendaraan yakni mobil Elf dengan mobil box kontainer terjadi di Jalan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Sabtu siang. Akibat insiden tersebut, sebanyak 3 orang mengalami luka-luka, di antaranya 1 penumpang Elf dan 2 supir. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit RSUD Cideres, Majalengka. Insiden bermula saat mobil Elf yang dikemudikan Didi membawa 2 orang penumpang menuju arah Bandung. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan akan menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan datang truk kontainer yang dikemudikan Suyono. Tabrakan pun tak terhindarkan, kedua mobil mengalami rusak parah di bagian depan. Bahkan supir Elf sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kaki kanan, tangan, dan bagian dada. Tiga orang, dua supir, satu penumpang. Jadi satu supir Elf, satu supir truk, dan satu penumpang Elf. Yang satu itu si anaknya 16 tahun. Yeah. Ini clear, tidak ada masalah, hanya luka-luka ringan ya, dan bisa langsung dibawa pulang. Yang supir-supir ini sekarang dalam pemeriksaan lanjutan, walaupun kondisi sadar, tapi ada sedikit masalah di dada. Beruntung dalam peristiwa yang terjadi tidak ada korban jiwa dan korban mendapat perawatan medis di RSUD Cideres Majalengka. Sementara kedua mobil diamankan pihak kepolisian dan ditangani unit Gakum Polres Majalengka. Tim Liputan RCTV Majalengka.